Terus lebih berani, lebih berani, lebih berani, lebih berani, lebih berani. Halo sobat semuanya, saya lagi kursus barista Bali ya, ini di Denpasar Bali di daerah Sunset Road. Sekarang lagi training bikin latte art yang gambar kopi-kopi seperti di belakang itu tuh, lagi foto-foto. Yang training kali ini adalah beli Agus dari Denpasar. Ini tempatnya saya di Sela Kopi ya, di Sunset Road. Sunset, jalan Sunset Road. Selamat menyimak terus ya video saya ini, yang mau belajar bikin kopi. Ini Devi mau dari satu-satu aja. Nah ini hasil-hasil hari ini, kopinya kurang lebih sehari hari ini, hari ketiga seperti ini ya. Ini yang trainingnya ini beli Agus, dan ini owner dari tempat kursus ini Pak Heri ya. Ini nanti teman-teman yang mau kursus bisa datang ke Jalan Sunset Road, nanti kita ketemu kita semuanya di sini tuh. Tempatnya asik, oji banget tuh, luas banget buat belajar bikin kopi. Ayo kita lanjut. Sekarang yang mau bikin kopi ini Mbok Jegek. Ini Depi dari Denpasar juga. Kita lihat seperti apakah nanti hasilnya ya. Oke. Okay. Ya, gue di sini. Tinggal ditekan aja langsung. Yang dosis satu tuh yang berapa? Double. Ya. Oke, ratakan dengan tangan. Ada yang S unit nggak? Yang seinginnya, setekannya berapa, nomor 3 ya? Tambahin lagi dikit. Nah itu, tambahin dikit, tengah-tengah. Tuh. Tinggal ditarik juga, berhenti. Ratakan dulu pakai tangan ke tengah. Tekan. Oke, sip, udah. Buat satu aja lah. Biar tebal kremanya. Oh, bagus. Ntar saya siap-siap tangannya. Udah. Oke. Tinggal frotting. Sebelumnya udah pernah latihan frotting? Belum? Kalau maunya dipegangin dulu, biasanya kan aku pegang. Tuh bentuk busanya tuh gitu terus ya. Berarti nggak muter ya. Apa karena sisa susu yang tadi ya mungkin ya? Beda sama tadi pas nuang yang saya yang frottingnya
dituang ya. Berarti nuangnya tuh lancar, nggak terpisah kayak gini ya. Tuh ini kan beda diem yang aku tadi mana? Bertukar campur sini tuh dia susu bisa. Tuh jadi terpisah karena nggak muter ke puter. Tuh beda sama ini kan hasilnya. Ini busanya tuh diem di atas ya. Iya, berarti pas proses akhirnya tuh ya. Pas muternya itu kurang kenceng. Kurang muter. Hampir rata, hampir. Nah, oke, bagus. Loh, tuh pas aja. Ya, oke, lumayan. 6 ya. Ya, basuk berarti latte pas. Mahal tuh, Mas. Udah, Mang. Maaf, ya. Wow, why you just like you, ya? What? Ngadep saya. Ngadep saya baik. Agak munduran dikit. Tipis. Stop. Stop, angkat, ya boleh. Sip. Yang rata penuhnya, kurang penuh dikit. Tambahin dulu deh. Sip. Kurang muter. Gitu pas ya. Usahanya komplit. Bukannya oke, kurang. Terus lagi gede. 4. Hampir mau 5.
Kenapa tuh? Enggak. Oke, gambar bulan. Don't luck. Nah, ini lumayan agak silky nih. Agak silky tapi di si cappuccino rasanya enggak? Heeh. Tuh pinggirnya agak silky bulat. Tapi yang ini agak berkilau. Tapi masih